Sobat JB Itu, kali ini kita akan mempraktekkan merangkai alat pengukur jarak dengan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sensor yang berfungsi untuk merubah besaran suara menjadi besaran listrik maupun sebaliknya yang dikonversi menjadi jarak. Konsep dasar dari sensor ini yaitu memanfaatkan prinsip pemantulan gelombang suara. Disebut sebagai sensor ultrasonik dikarenakan sensor ini mengaplikasikan gelombang ultrasonik sebagai transdusernya. Seperti biasa, kita siapkan terlebih dahulu perlengkapan yang diperlukan. Laptop, Arduino, modul ultrasonik, project board, kabel USB, kabel penghubung, penggaris. Pasang modul ultrasonik sedemikian rupa pada project board. Hubungkan sensor pada project board dengan Arduino menggunakan kabel penghubung. Selanjutnya, hubungkan pula Arduino dengan laptop menggunakan kabel USB yang telah kita siapkan. Buatlah program untuk mengukur jarak dengan sensor ultrasonik menggunakan software Arduino IDE pada laptop. Setelah program selesai dibuat, lakukan upload ke Arduino. Lakukan pengujian rangkaian dan program pengukur jarak dengan memberi penghalang di depan sensor. Tampilkan serial monitor pada Arduino IDE untuk menampilkan hasil pemrograman. Tampilan hasil pengukuran jarak akan muncul pada serial monitor. Gunakan penggaris untuk membandingkan hasil pengukuran yang terlihat pada serial monitor. Nah, Sobat JB Itu, demikian praktik menggunakan sensor ultrasonik sebagai pengukur jarak. Sampai jumpa pada seri robotik berikutnya.